bilang saya nggak mau, itu harus dihentikan. Tapi bagaimana Pak Arso menyelesaikannya? Dan ada caranya, pelan-pelan. Pada waktu itu kita hitung banyak yang perlu angka yang untuk pertama untuk 4 kabupaten itu kan kira-kira sekitar 100-an miliar. Tetapi ternyata penyerapannya cuma 80 atau 70-an. Tapi kemudian Pak Luhut kita telepon saya minta kalau bisa itu dilepaskan sampai 100. Saya bilang oke. Dan akhirnya Pak Gub menerbitkan aturan agar sampah itu dibersihkan tanpa mengotori desa lain. Respon yang seperti itu yang luar biasa. Jadi melambung, responnya itu melambung. Dan sekarang saya kira sudah tidak menjadi isu soal sampah mengenai RDF itu. Yang seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia hari ini itu ngikutin dengan luar biasa cepatnya. Tapi ya ada yang bisa sukses, tapi ada juga yang begitu-begitu aja. Jadi menurut saya respon yang efektif dan pas waktunya itu yang menjadi yang sangat penting. Ya termasuk tadi saya senang sekali ditawarin pinjaman dari PEN 1T itu ya, dan kemudian beliau mendapatkan 1,5T dan menjadi barang yang nilainya 5T. Saya kira ini the only one, ini satu-satunya saya kira sepengetahuan saya sampai hari ini atas pinjaman-pinjaman itu. Karena yang